Gering. Bukan sing usah suwe. Welcome, 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 welcome. Arpet. Oke. Selamat siang. Welcome to RDW Motovlog. Kali ini aku mau ngetes seberapa kekuatan jarak maksudnya. Berapa jarak aku di intercom ini sampai bisa ketangkap? Aku satu juga. Iya. Ini aku habis jemput keponakan. Udaranya, cuacanya cukup panas dan udah musim kemarau. Intercom ini kalau di deskripsi box itu jaraknya 1200 meter. Dan ini aku mau tes apakah 1200 meter beneran apa enggak. Wes sampai endi mong? Aku tau mburimu anding iki Alfamart. Wes kalem ya? Iya, kalem iki Alfamart aku. Aku tak terus. Bisa kerungu toh? Ses, terdengar sangat jelas. Terdengar sangat jelas. Ini sekitar 900 meteran ini jaraknya. Oh, Rayongki ngetes iki lho, Kim. Ini udah sekilo. Aku teko Sinopat, Mong. Yo. Ngopi. Ngopi. Teko nggon ngopi. Sik kalem wae. Teras ya, we. Iya, yo teras. Kalem e. Wis kalem iki. Ini kisah pedet lah. Mau nyambung nek. Yo munggrek manggrek. Nek kalau jauh itu suaranya agak tersendat-sendat. Nanti nek rada ado nyendat-nyendat. Yo, kaya nek misalnya HP kalau enggak ada sinyal. Oh iya. Iki rada nyendat-nyendat iki. Iki wis sekilo lebih nih. Ini udah sekilo lebih. Sekitar 1100 meteran. Aku sampai cucian Rajasa metal. Nganu JK. Metal. Ya ya aku JK iki. Jarak sekilo ini aku sama si Cemong karpet. Si karpet. Lah ini suaranya agak sinyalnya agak lemah ini. Oh iya toh. Aku sampai terminal. Lagi teko Rajasa mehan. Sekilo. Kalem. Kowe kalem. Aku wis kalem iki. Sampai Indomaret terminal. Cuk. Aduh, aduh. Nah, ini suaranya mulai. Ini jaraknya sekitar 1300-an. Sik krungu ra, Mong? Sik krungu yo, rada ndendap. Ya 1300 meter sih oke. Aku lampu merah, mandek. Lagi teko bengkel motor sing lor, sing kidul. Yo. Lampu merah. Masih terdengar dengan jelas. Soyokan soyo nyedak kowe. Lampu merah sih an kalem-kalem ae kowe. Lah kuwi kowe. Oh, panas sekali. Panas juga sih kalem-kalem aku. Panas sekali. Berarti bisa lebih dari 1300 meteran, sekilo setengah paling. Wis sak mono kuwi. Saya utolong atas saya, saya enak suaranya tapi rotok Haiti. Lah yo 1300 kan mau enak suaranya tapi sinyalnya lemah.
jajal ini di jajal nih ya? Yo, wek ku malem ya? Ya, kalpol lagi aku. Oke, ini aku coba lagi tes jarak kesenjangan. Kau tekan dia mau? Yo, aku sampai gue nganu ngecat mobil lo kiri jalan. Aku lagi tuh kau malah selamat sih. Yo, aku ngecat mobil kiri jalan. Iya iya, malah kok lagi tuh kau selamat kok. Aku sampai kandang bis. Atau kandang ayam malah. Aku tuh kandang macan. Pas lewat aku sampai gue pukul. Nanti? Pukul. Jempol? Pukul. Oh iya, aku sih ini sekarang nanti kadang harapnya pas. Yo, kalme. Kamu pelan-pelan, mong. Masa tak belok, kena satu tuh. Aku sampai kanal, kanal talus, jembatan. Lagi itu kok kandang, bis. Sampai nasi goreng gue mbak tuh Tati. Ini rada ngaku mager iki ya, San. Ya, berarti sekitar jaraknya Mas 1500. Ya, 1000 iki 1300-an iki. 1300 meter sinyal putus-putus. Ya, tapi kak. Nah, lagi. Iki putus-putus mugrak magrek tapi suara sih seenek. Sih jelas yo. Sih jelas. Nah, iki mulai putus-putus. 1400. Mong? Mong? Oh putus. Ternyata jaraknya setelah 1400 meter udah putus, gak kuat. Berarti efek. Oh gak banter-banter ini jajal iki lho Kim. 1400 meter udah putus, berarti efektifnya sekilo. Saya ngenteni nih. Halo, halo, halo. Woi, woi, woi. Krung lah. Aku minggok bengaan, ngiri. Yo yo. Pedot juga pedot. Yo. Kadoan berarti nek. Saya 400, 1400. Iki cekam 1400 aku. Ora sing putus e mau lho. Yo. 1500 lah berarti pedot. Yo. Ki mung ora nginget itu. Jadi itu review jarak singkat intercom EJS V6 Pro. Ternyata hanya bisa sampai 1400 meter. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.